الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat dan karunia serta kemudahan untuk melaksanakan berbagai macam ritual ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan materi pelajaran kita dari kitab Ar-Rauh wa Raihan fi tafsir kalimat salat salah min takbir ila taslim yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Abdul Tawwab bin Hasan bin Salih hafizahullah taala warah iman rahimanillahu wa iya Pada kesempatan terakhir Kita tengah mempelajari Bacaan yang ada di dalam salah satu rukun Di antara rukun-rukun salat yang mulia ya. Yaitu bacaan ketika I'tidal Atau bangun dari ruku'. Ya. Nah, sudah kita sebutkan ya, beberapa riwayat yang menyebutkan tentang doa yang pernah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bangun dari rukuknya. Dimulai dengan at-tasmi'ah, yaitu kalimat Sami'allahu liman hamidah Kemudian doa yang setelahnya Rabbana lakal hamd. Ya. Rabbana lakal hamd. Dan kita juga sudah menyebutkan beberapa tambahan di dalam doa tersebut ya. Seperti di antaranya Rabbana walakal hamd. Kalau tadi Rabbana lakal hamd kemudian ada riwayat yang lain dengan tambahan waw Rabbana walakal hamd. Kemudian juga ada tambahan Allahumma. Ya. Ada riwayat juga yang menyebutkan dengan tambahan Allah Allahumma sehingga menjadi Allahumma Rabbana lakal hamd juga Allahumma rabbana walakal hamd. Ya. Kemudian kita juga tengah membaca atau sudah membaca doa yang lain yang diriwayatkan di mana ada salah seorang sahabat ketika bangun dari ruku' ya. Setelah Nabi membaca sami Allahu liman hamidah maka orang ini mengatakan hamdan rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. ya maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah salat Nabi mengatakan manil mutakallim eh siapa tadi yang bilang Maka sahabat yang mengatakan itu mengatakan ana ya Rasulullah saya yang bilang itu tadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raaitu bid'atan wa thalathina malakan yamtadirunha ayyuhum yaktubuhal awal au ya ayyuhum yaktubuha awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Aku melihat ada 30 lebih malaikat yang berlomba-lomba untuk mencatatnya lebih awal. Ya, artinya ada 30 lebih malaikat yang ingin mencatat pertama kali doa yang diucapkan oleh sahabat yang mulia tersebut. Ya, artinya doa ini, termasuk bagian daripada sunnah karena diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak disalahkan. Nah, kemudian juga diantara yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. دار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه اليوم أتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد كأسياف بن أبي سعيد الخدري Ya. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengangkat kepalanya dari rukuk. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rabbana wa lakal hamd milas samawati wal ard. وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. E ini merupakan salah satu zikir dan juga doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat i'tidal. Seperti yang sudah usah sampaikan sebelumnya bahwa kita dianjurkan ...untuk melakukan apa? Mengganti-ganti doa yang dibaca... ...dalam gerakan-gerakan sholat. Ya. Dari doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah... ...Sallallahu alaihi wasallam. Di antara fungsinya adalah... ...membuat hati ini menjadi apa? khusyuk. Ya. Yeah. Artinya kita ketika solat dengan mengganti doa yang dibaca saat i'tidal tidak melulu mengatakan Rabbana walakal hamd. Ya. Yeah. Sesekali kita baca yang itu. Sesekali juga kita baca secara dengan tambahannya misalnya Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Sesekali kita juga membacanya dengan sempurna. Gitu <Sarabah> kan? Rabbana walakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Nah, di sini disebutkan juga tambahan yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahlas sana'i wal majdi أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إخوة في الله رحيما الله وإياكم أي هل إني لأجاكا أجاكتا من دابت كان كخشو كخشوءا دلم صلاة كتاب Tayib sekarang apa makna dari lafadz doa ini? Ini yang akan kita cuba pelajari pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Ehwalillah rahimanillah wa yakum kal al-musannif rahimahullah. Rabbana walak alhamdu mil al mil al-samawati walauk. Hey artinya ya Rabbi لك الحمد الكثير أيها ربك هنيا ملك ملاه، إعجابات كثيرة. والحمد العظيم واعجابات كثيرة. والحمد الذي يملأ كثيرة. والأرض لله langit dan memenuhi bumi. Allahu Akbar. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Siapa di antara kita yang tahu berapa luasnya langit? Siapa di antara kita yang bisa memastikan jarak antara bumi dengan langit yang paling jauh. Nah, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ya, bahawa pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Eh, seseorang memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang banyak bahkan dengan pujian yang memenuhi langit dan bumi. Ya. Wa fi du'a isyaratun ila al-i'tiraf bil 'ajzi 'an ada'i haqqil hamdi ba'da istifragil majhud. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la uhsi Tana'an عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Hai pada doa ini kata Syekh terdapat isyarat yeah. isyarat kepada pengakuan pengakuan akan ketidakmampuan diri yeah. untuk menunaikan kewajiban untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Kewajiban memuji Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengerahkan seluruh kemampuannya. Yeah. Naam. Yeah. Karena pada doa ini Nabi SAW mengatakan Rabbana lakal hamd mil as -samawad wa mil al ardi wa mil ta' min dan sepenuh yang engkau kehendaki yang lebih dari dari yang sebelumnya. Yeah. Artinya Allah yang maha memiliki pujian yang banyak, pujian yang agung. Di mana pujian bagi Allah memenuhi langit dan bumi. Bahkan memenuhi ruang yang Allah kehendaki yang lebih dari sekedar langit dan bumi saja. Ya. Nah, ya. wa Seakan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat bahwa kita nggak mampu untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Ya. Karena pujian bagi Allah tidak terhingga. Kita nggak tahu banyak yang semana. Nah, makanya para ulama mengatakan satu-satunya zat yang pujiannya terhadap Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala ya hanyalah pujian yang datang dari dirinya sendiri eh dari Allah Subhanahu subhanahu wa taala Hanya pujian dari Allah untuk dirinya sendiri yang memenuhi dan sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu doa yang diucapkan olehnya, la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. aku tidak bisa menghitung pujian atasmu. Engkau sesuai dengan pujian yang engkau berikan kepada dirimu sendiri. Ya. Ikhwafillah rahimanillahu wa ayyakum. Makanya pada kesempatan terakhir, Ustaz pernah menyampaikan bahwa Al-Imam Ibnul Al qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengingkari mengingkari orang yang berdoa dengan mengatakan hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u ya epujian yang sesuai dengan jumlah nikmatnya dan cukup yang lebihnya artinya meliputi yang lebih daripada nikmatnya nah siapa yang bisa memuji Allah Subhanahu wa taala Dengan pujian yang melebihi daripada nikmat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala karena hakikatnya yang pujiannya yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan bagi Allah yang memuji Allah Subhanahu wa taala hanyalah pujian yang datang dari Allah sendiri. Adapun makhluk maka tidak mampu melakukannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan la uhsi thanaan ala nafsik. Inilah sebaik-baik apa? Sebaik-baik doa, zikir, pujian yang diucapkan oleh seorang hamba dan kita mengakui akan ketidakmampuan dan kelemahan kita sebagai hamba untuk memenuhi hak Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala mendapatkan pujian yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan baginya. إخوة في الله رحمني الله وإياكم وملء ما شئت من شيء بعد أي ولك الحمد ملء ما شئت من شيء بعد وذلك لأنه لا أحد يحصي ثناء عليه سبحانه فأحال الأمر فيه على المشيئة وليس وراء ذلك للحمد منتهى <surtout yeah> Eh, hal ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada seorang pun dari makhluk yang mampu menghitung pujian atas Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan keagungannya. Maka Nabi pun mengembalikan pujian itu, jumlah pujian itu kepada kehendak Allah. Kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala artinya tidak ada batas bagi pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fillah rahimanillahu wa iyakum artinya sebesar apapun usaha yang kita kerahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala ketahuilah semua itu tidak akan sebanding dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memuji sesama kita ya, orang makhluk manusia memuji sesamanya mungkin bisa jadi Pujian yang ia ucapkan itu ternyata melampaui batas apa? kebaikan yang ada pada orang tersebut. Ya. Nah, anda memuji, masya Allah, orang ini memiliki kesempurnaan yang luar biasa. Tutur katanya baik, sikapnya sopan, kemudian kecerdasannya luar biasa. Ya, kan? Kepekaannya yang di atas rata-rata, ya, kan? luar biasa. Ya. Bisa jadi apa yang kita ungkapkan itu ternyata hakikatnya orang itu nggak seperti itu. Yeah. Ada banyak kekurangan yang ada pada dirinya. Namun Allah Jalla Jalaluh Semua pujian kasaumpurnaan yang kita ucapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya belum sebanding dengan hakikat kesempurnaan dan keagungan bagi Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya zat yang memuji Allah dan pujiannya itu sebanding dengan keagungan dan kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya pujian yang datang dari siapa? Allah sendiri. nah fi rahimanillahu wa iyakum. Ahlu sana'i wal majdi. Ahlu wal majdi. Eh dialah yang paling layak dipuji dan dimuliakan. sanau huwal wasful jamil wal madhu lillahi tabaraka wa ta'ala. Sana itu adalah ya. Sifat-sifat yang baik ya dan pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wal majdu huwa syaraf. Adapun majd adalah puncak kemuliaan. Wa kasratuhu wa huwa nihayatul wal karam. Jadi majdu itu adalah puncak daripada kemuliaan dan batas yang paling banyak daripada kemuliaan itu. Nah, Artinya dia adalah puncak dari segala keagungan dan kedermawanan. Hmm. Wal ma'na ya ahlal wasfil jamil wal 'azamah wa syaraf wa qila al ma'na anta ahlul wasfil jamil wal 'azamah wa syaraf artinya ketika seseorang mengucapkan ahlus sana'i wal majdi seakan dia mengatakan wahai tuhan yang maha memiliki sifat-sifat keindahan. Ya, Pujian-pujian kesempurnaan. Dan zat yang maha memiliki puncak ya, kemuliaan dan kedermawanan. Wa ahakku yeah. ma qala al-abdu. Ay asdaqu ma qala al-abdu wa asbatuh. Yeah. Ay... perkataan yang paling tulus ya. dan yang paling teguh yang diungkapkan oleh seorang hamba adalah huwa Allahumma la mani'a lima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'ta ya Allah Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau tahan. Ya. Subhanal Malik. Ay asdaq wa asbat ma qala al abdu annaka ya rab ahlu sana'i wal majd. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Jadi ungkapan yang paling tulus dan paling benar untuk diucapkan oleh seorang seorang hamba adalah dari mulai kalimat ahlu wal majdi ya kemudian di akhir dia mengatakan Allahumma la mani a'taita wa la mana'ta karena di situ semuanya mengungkapkan tentang kebenaran hakikat daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang maha berhak untuk dipuji dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Dialah satu-satunya zat yang memiliki kehormatan, memiliki keagungan, memiliki ya puncak segala kemuliaan. Makanya seorang hamba akhirnya mengatakan Allahumma la mani alima a'tait. Ya Allah tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan. Wala mu'fiya lima mani'at. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau tahan. Kalau begitu berarti kita apa yang mesti kita lakukan di hadapan rob yang semacam ini ikhwah yang sepatutnya kita lakukan adalah kita berserah diri kepadanya pasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha memberikan kenikmatan agama dan kenikmatan dunia serta kenikmatan akhirat dan dia pula yang maha menahan itu dari siapa saja, dari hamba-hambanya yang ia kehendaki, maka orang-orang yang Allah kehendaki mendapat kenikmatan agama, dapat nikmat iman dan Islam, merasakan manisnya ibadah yang ia lakukan. Sungguh, itu adalah karunia yang besar, karena yang dapat memberikan itu kepada kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Kalau Allah sudah berkehendak. Begitu juga yang Allah karuniakan kepadanya. Nikmat dunia. Kemudian nikmat dunia itu ia gunakan untuk mendapati kenikmatan akhirat. Ya. Artinya dia dimudahkan oleh Allah untuk memanfaatkan kenikmatan dunia itu. Untuk mendapatkan keribuan darinya sehingga ia pun layak untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat yaitu apa surganya yang nikmat itu semua juga karunia dari siapa Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum wa kulluna laka'abd yanbaghi lana an naqula li laka ab, laka abd wa hadha fihi bil ta'ala kalimat ini yang kita ucapkan wa kulluna laka dan kami semua adalah hamba di hadapan kami semua adalah budakmu hambamu yang menghambakan dirinya kepadamu, ya Rab. Ya. Nah, di sini terdapat pengakuan bahwa kita ini hanyalah seorang hamba, ya. seorang apa hamba budak ya. manusia, kalau dia. Menjadi budak bagi manusia lainnya, ya, ini ketika masih ada zaman perbudakan, maka orang itu sepenuhnya mesti patuh kepada tuannya. Mesti patuh, dia nggak punya hak untuk menolak dan membantah apa yang diinginkan oleh tuannya. Nah, apapun yang diinginkan oleh tuannya, maka mesti ia lakukan. Mesti dia, mesti dia lakukan. Ini penghambaan kepada atau perbudakan antar sesama manusia dan masalah ini sampai sekarang masih dibahas dan dipelajari di dalam kitab-kitab fikih. Di dalam kitab apa? Al fiqh. Nah, sampai sekarang, sampai sekarang. Meskipun katanya perbudakan itu telah dihapus, nah, namun, masalah itu masih menjadi salah satu tema yang dipelajari di dalam kita, Bapak. Fikih, nah, karena kita nggak tahu suatu saat nanti apa yang akan terjadi, dan agama Islam adalah agama yang paling paripurna mengatur semua sisi kehidupan manusia. Nah, bisa jadi apa yang dahulu pernah ada, suatu saat nanti akan kembali terjadi sebagaimana dahulu sebelumnya dan hal itu sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah terjadinya apa? Al-malhamah al-kubra. Terjadi huru-hara. Peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Peperangan antara pasukan Imam Mahdi, pasukan Nabiullah Isa alaihi salam yaitu ahli tauhid melawan pasukan Dajjal. Ya. Nah, ini semua telah telah disebutkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lantas bagaimana ketika kita mengatakan kulluna lakal abd, kulluna lakal abd. Eh kamu semua ini, kami semua ini adalah hamba bagimu ya Rabb. Artinya kalau kita sudah mengakui bahwa kita ini adalah budak bagi Allah, hamba bagi Allah. Maka sepatutnya kita menyadari bahwa tidak sepantasnya kita melakukan pembangkangan terhadap zat yang kita mengaku sendiri di hadapannya sebagai seorang budak yang taat wa iyaqub. Dan tugas kita, tujuan daripada penciptaan kita di muka bumi ini, di alam dunia ini adalah untuk apa? Untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh perbuatan dan ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَمَا jinna الْجِنَّ insa illa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka apa? Mereka beribadah kepadaku. Mereka menghambakan dirinya kepadaku. Mereka mengesahkan diriku dengan perbuatannya. Ya. Nah, ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Allahumma la mani lima a'ataita wa la mu'atiya lima mana'at ay anta ya rab mutafarridun bil'atai wal doa yang tadi disebutkan seakan kita mengatakan wahai engkau ya rabbi engkau Tuhanku yang maha esa engkau yang maha memberi dan menahan engkau yang maha memberi dan dan menahan fama a'taita min dinin au dunya fala mani'a lahu apa yang engkau karuniakan dari kenikmatan agama dan apa yang engkau berikan dari kenikmatan dunia maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Nah, Fala lahu. Min thalika, fala lahu. dan apa yang engkau tahan dari kenikmatan itu maka tidak ada yang dapat memberikannya orang-orang nah, yang tidak diberikan hidayah iman Islam tidak ada yang mampu memberikan hidayah itu kepada kepada orang tersebut tidak ada manusia yang mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memeluk dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kala ya. Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin falamumsika laha. Ay, apa yang Allah berikan. Berupa rahmat darinya, maka tidak ada yang dapat menahannya. Wama yumsik, fala mursilalahu min ba'di. Dan apa yang ditahan olehnya, maka tidak ada yang dapat melepaskannya setelahnya. Nah, wa huwal azizul hakim. dan dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ikhwafillah, rahimani rahimanillah wa yakum. Makna ini mesti senantiasa ada di dalam benak seorang yang beriman. Sehingga apa? Sehingga semangat untuk mendapatkan rahmat dari Allah senantiasa subur dan tumbuh bersemi di dalam hatinya. Karena hakikatnya yang dapat memberikan segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang bisa menghalangi. Begitu juga doa ini dan keyakinan ini juga mengusir segala macam bentuk keputusasaan dari dalam diri seorang muslim. Nah, karena dia akan terus apa? Optimis dan yakin bahwa sesuatu yang tidak ia dapati hakikatnya itu adalah apa? Kehendak Allah Subhanahu subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak menaruh harapannya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hal-hal yang ia khawatirkan terjadi pada dirinya atau menimpa dirinya. Saat dia yakin bahwa tidak ada yang mampu menimpakan kemudaratan apapun kepada dirinya kecuali Allah atau dengan izin Allah. Maka dia akan merasa tenang dan tentram. Tenang dan tentram, gak was-was. Artinya, kalaulah ada bencana yang menimpa diriku, dia pasti tahu, eh, dia paham, yakin betul bahwa yang menimpakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga ketika seseorang ditimpa dengan kesulitan dan bencana, ketika dia tahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menghilangkan bencana dan musibah itu dari dirinya maka dia pun tidak menaruh harapan, tidak menggantungkan hatinya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, adapun selain itu maka hanya sebatas sebab dan sarana saja. Antum mau lulus mendapatkan nilai yang bagus, apa yang mesti dilakukan? Belajar sungguh-sungguh. Gitu -sungguh. ya, kan? Belajar sungguh-sungguh. Ya. Kemudian melakukan ambil sebab-sebabnya. Ya. Di antara sebab yang paling kuat adalah dengan apa? Minta sama Allah. Minta kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Setelah itu hati ini hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan kemudahan buat antum dalam menjawab ujian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha membolak balikan, me melembutkan hati muallim, hati ustad guru adalah Allah juga. Sehingga menjadikan mereka memberikan nilai yang bagus buat buat hasil ujian antum. Ikhwafillah, rahimanillahu wa iyakum. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده wa al ghafurur rahim. Ya. Sandib, penulis di sini juga menyebutkan ayat yang memiliki ayat eh, memiliki makna serupa dengan ayat yang sebelumnya dan dengan apa yang disebutkan di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu dan apabila Allah Menimpakan dirimu dengan dengan musibah, ya. maka tidak ada yang dapat mengangkatnya darimu kecuali Dia. Wa ya. dan apabila Ia menghendaki kebaikan untukmu maka tidak ada yang dapat yang dapat menolaknya. Yusibu bihi man min ibadih. Ia menimpakan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Wa ghafurur rahim. Dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Ini adalah makna-makna tauhid yang banyak yang terkandung di dalam hadis dan ayat-ayat yang sudah kita baca. Seharusnya ketika seorang mukmin mengetahui akan hal itu, maka hati ini tidaklah pantas ia pautkan, ia gantungkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu subhanahu wa taala. <coughs> Ay, artinya tidak ada kekayaan atau kemuliaan yang bermanfaat bagi seseorang di hadapan Allah kecuali apabila Allah menghendakinya kecuali apabila Allah memberikan izin Wa inna ma yanfa'uhu wa yunjihi al-'amal as Sesungguhnya yang bermanfaat baginya dan menyelamatkan dirinya adalah amal saleh. Apa maksudnya di sini? Ikhwafil lahi rahimanillah wa iyyakum. Ketahuilah Nah, setinggi apapun kedudukan seorang anak manusia atau kedudukan makhluk, ya. siapa yang kedudukannya paling tinggi atau paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di antara makhluknya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Malaikat Jibril, semuanya yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu semua tidak bermanfaat di sisi Allah ya yeah. kecuali apabila mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala yeah. di akhirat kelak saat Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh makhluknya yeah. seluruh makhluknya malaikat مصفاه Eh hey, dan Tuhanmu datang sedang malaikat itu dalam keadaan berbaris-baris ya artinya semua malaikat berbaris hadir ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluknya di padang mahsyar ya. ketika itu tidak ada satu pun dari makhluk-makhluk Allah, bahkan yang memiliki kedudukan tertinggi pun di sisinya, yang mampu untuk berbicara. Gak ada yang bisa berbicara, فليتكلم. tidak ada yang bisa ngomong, gak ada yang mampu untuk berbicara, kecuali apabila Allah berikan izin kepada makhluk itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di akhirat kelak tidak langsung memberikan syafaat untuk umatnya. Tapi Nabi berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala. Menunggu izin dan perintah dari Allah sampai datang kepadanya perkataan irfa' ra'sak wa qul yusma'. wasal wasfa' eh, nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan syafaat nanti di akhirat kelak tapi nabi menunggu izin dari Allah sampai dikatakan kepadanya angkatlah kepalamu berbicaralah niscaya perkataanmu didengar mintalah niscaya apa yang engkau minta diberikan dan berilah syafaat nistaya syafaatmu diterima. Ini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu Nabi memohon kepada Allah agar perhitungan dan hisab bagi seluruh manusia itu dipercepat. Nah, dan itu yang dikenal dengan asy -syafa ah al-'uzma, syafaat yang paling besar yaitu syafaat untuk seluruh manusia dan jin agar supaya perhitungan hisab perhitungan amal itu dilakukan secara cepat ketika itu. Nah, ikhwafillah rahimanillah wa iyakum. Ini makhluk yang paling mulia. Ya. Kemuliaannya tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan apa? izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa ini juga disebutkan yang jaddi jad. ya. Tidak ada satu pun yang memiliki kehormatan dan kemuliaan ya di sisimu yang bermanfaat kecuali dengan izin darimu ya Rabb. Ya. Ikhwafillah wa ta'ala وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أي yeah. hey, penulis menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba Allah Azza wa Jalla berfirman وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِاللَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى dan bukanlah harta dan tidak pula anak-anak kalian yang mendekatkan diri kalian kepadaku. Ini kata siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya harta yang kita miliki anak keturunan yang banyak yang kita miliki tidak membuat kita dekat kepada Allah. Ya. Illa man amana, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Artinya sebab yang membuat dirinya dekat kepada Allah adalah keimanannya. Wa amila salihah dan beramal saleh faulaika lahum jazaa'u dhi'fi ay mereka itulah yang mendapati balasan yang dilipat gandakan bima amilu atas apa yang telah mereka lakukan wahum fil ghurafati aminun sedang mereka aman dan sentosa di tempat-tempat yang tinggi ya ikhwafillah wa ya. dan surga yang paling nikmat adalah surga yang paling tinggi ya. kenikmatan yang paling dahsyat ada pada surga yang paling tinggi ya. yaitu surga apa? al-firdaus dimana, dimana, atapnya itu adalah arsul rahman langsung lat atapnya itu, langitnya itu adalah arasnya Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Jadi, yang membuat seseorang dekat kepada Allah bukanlah harta anak-anak ataupun jabatan dan yang semacamnya. Namun yang membuat seseorang didekatkan kepada Allah adalah keimanan dan amal salehnya. Wa qala ta'ala yauma eh, hari itu adalah hari yang tidak bermanfaat di dalamnya harta dan anak keturunan. Ya. Illa man salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kata ahlul ilmi, selamat dari segala macam kesyirikan. Selamat dari segala macam kekufuran. Selamat dari segala macam bid'ah dan kemaksiatan. Selamat dari segala macam kecintaan yang menyelisihi dari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Nah, maka al mana al-ijmali makna daripada doa ini secara umum adalah Ya Rabbana, lakal hamdul kathirul azim, mil'us samawat, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd

pujian yang agung yang memenuhi langit-langit dan bumi serta memenuhi apa yang engkau kehendaki yang melebihi dari keduanya ya. artinya lebih dari apa yang memenuhi langit dan bumi tadi ya ahlal lasfil jamil wahai zat yang maha memiliki sifat-sifat keindahan wal madh ya. dan pujian wa ya ahlal azamah wa syaraf zat yang maha memiliki keagungan dan puncak kehormatan hadza wal maj Ay, berikut ini Ay, inilah perkataan yang paling tulus ya yeah. yang diucapkan oleh seorang hamba yaitu bahwa engkaulah zat yang maha layak memiliki pujian dan puncak kehormatan puncak keagungan wa annaka mutafarridun bil ata bahwa engkaulah satu-satunya yang maha memberi wal dan maha menahan ya wa kulluna yambaghi alaihi ayyaqula hadha ya rab dan kami semua layaknya, sepatutnya mengucapkan kata-kata ini wah Tuhan kami. Yeah. Wa anta alladhi la yanfa'u sahibul ghina minka ghina wa inna yanfa'uhu al-amal as-salih fatabarakta wa ta'alayta ya man lahu alhamdu wa ya man kulluna lahu abdu. Yeah. Seakan kita mengatakan Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau di hadapanmu tidak ada seorang pun yang memiliki kekayaan dan kemuliaan yang bermanfaat. Kemuliaan dan kekayaannya itu di hadapanmu. Dan sesungguhnya yang bermanfaat bagi seseorang di hadapanmu adalah amal solehnya. Maka maha suci engkau ya Rabb. Maha tinggi engkau ya Rabb Zat yang menguasai Alhamd eh segala puji-pujian atau puja dan pujian yang layak baginya wa yaman kulluna lahu ab wahai zat yang kami menghambakan kepadanya nah itu makna secara umum dari doa yang diucapkan di dalam di dalam Ya, tidak saat melaksanakan salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bisa meresapi dan mentadaburi doa-doa yang kita ucapkan, yang kita ucapkan saat melaksanakan salat sehingga kita sampai kepada kekhusyuan yang membuahkan amal kebajikan setelahnya kekhusyuan yang membuahkan rasa takut yang menahan diri seseorang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar setelah dia sholat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.